ya kita doakan kawan-kawan, mudah-mudahan di tahun-tahun keberikutnya Allah Subhanahu wa taala membuka jalan, membuka peluang yang selebar-lebarnya untuk jemaah haji Indonesia melaksanakan ibadah haji dengan leluasa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya di MC Channel. Saat ini kawan-kawan, saya berada di salah satu rest area ya, yang ada di dekat Masjidil Haram. Ini posisinya di sebelah barat Masjidil Haram. Kali ini saya ingin memberikan tayangan secara khusus kepada kawan-kawan sekalian tentang situasi dan kondisi kios-kios, warung-warung, ya, toko-toko yang ada di sekitar Masjidil Haram ini, kawan-kawan. Jadi beginilah kondisinya. Jadi cenderung sepi, kawan-kawan, ya. Nah, kita perhatikan, walaupun ini memang ini belum masuk waktu subuh, kawan-kawan, tapi memang toko-toko yang berada di depan kamera ini, kawan-kawan, yang kita lihat di depan kamera ini, kalau musim normal, masa normal, ini kondisinya kalau seginian, jam seginian itu sudah ramai, kawan-kawan. Tapi ya karena musim pandemi, nah beginilah kondisinya. Dan bisa dibayangkan, kawan-kawan, ini kan mendekati musim haji ya, mendekati haji. Dan kita sudah tahu bersama bahwasanya negara kita Indonesia Raya yang tercinta sudah menyatakan diri untuk tidak mengikuti agenda haji pada tahun ini, sehingga para jemaah haji kita, para jemaah haji Indonesia dengan terpaksa ya, bukan ini ya, terpaksa harus bersabar untuk menunggu tahun-tahun keberikutnya. Ya, kita doakan kawan-kawan, mudah-mudahan di tahun-tahun keberikutnya Allah Subhanahu wa taala membuka jalan, membuka peluang yang selebar-lebarnya untuk jemaah haji Indonesia melaksanakan ibadah haji dengan leluasa. Amin ya rabbal alamin. Oke. Lanjutkan kawan, saya akan terus mengajak kawan-kawan sekalian untuk mereview kondisi dan situasi toko-toko yang ada di samping Masjidil Haram ini. Lanjut, jangan di skip dan jangan lupa didukung terus MC Channel. Ya kawan-kawan, saya ingin meng-shot dari sini supaya posisi posisi toko-toko yang tadi sudah kita shooting beberapa menit. Nah, jadi posisinya sangat dekat ya dengan halaman Masjidil Haram. Nah, inilah penampakan toko-tokonya kawan-kawan, dan ini tamu-tamu toko, mereka yang berasal dari sekitar Arab ya, Jazirah Arab. Nah ini kawan-kawan, bayangkan saja toko-toko ini kan mewah kawan-kawan, dan posisinya dekat dengan Masjidil Haram. Ini kalau dari segi sewanya ya, itu luar biasa mahal kawan-kawan. Nah sementara banyak negara, terutama negara Islam, negara yang penduduknya mayoritas Islam seperti Indonesia, mereka tidak datang, mereka tidak hadir melaksanakan haji pada tahun ini. Bisa dibayangkan kawan-kawan kerugian mereka, bagaimana mereka membayar, menutupi untuk membayar toko-toko yang mereka sewa ini. Sementara pengunjungnya, pembelinya ya bisa dikatakan nyaris tidak ada kawan-kawan. Nah inilah salah satu tantangan besar
ya, tantangan besar menyewa toko terutama yang ada di sekitar halaman Masjidil Haram. Ya, tentunya sangat berisiko tinggi kawan-kawan, karena ya mau tidak mau mereka harus bayar segera. Ya, walaupun nantinya pada saatnya mereka tidak bisa menjual barang-barang mereka, ya intinya rugi kan gitu kawan-kawan. Masya Allah, makanya inilah risiko tinggi di mana kaum muslimin, terutama para pendatang kawan-kawan yang menyewa tempat seperti ini kawan-kawan. Ya, ini mewah sekali. Kita nanti insya Allah tanyakan berapa sewanya ya, per bulan biasanya, per bulan, sehingga ya kita bisa bayangkan, bisa gambarkan bagaimana kerugian yang mereka alami di, terutama di musim haji ataupun musim umrah. Semuanya ini adalah toko-toko yang sangat mewah kawan-kawan. Ini restoran ini kayaknya ya. Iya betul, kuliner. Nah, itu di belakang itu adalah perhotelan kawan-kawan. Itu perhotelan yang baru, posisinya di Jabal Umar. Jadi di depan kamera ini kawan-kawan, ini adalah Jabal Umar dulunya. Ya, ini adalah Jabal Umar kawan-kawan. Cuman ya karena pemerintah Saudi Arabia melakukan perluasan sehingga jabal yang begitu kokoh ya, yang begitu tinggi, menjulang tinggi, besar, ya ini dihancurkan semua, diratakan. Ini luar biasa kawan-kawan. Nah, ini di depan kita ini, di kamera, di depan kamera ini adalah salah satu hotel Hilton. Jadi Hilton itu beranak pinak di sini kawan-kawan, baik di Madinah, di Mekah, di Jeddah, Hilton itu beranak pinak. Oke kawan-kawan, inilah sekelumit gambaran situasi dan kondisi bagaimana pertokoan yang ada di sekitar Masjidil Haram ini mengalami kerugian, terutama di musim haji yang tadinya mereka sudah bersemangat ya, karena semakin dekat dengan musim haji, pelaksanaan haji, maka semakin hangatlah terasa bagaimana mereka berbisnis, menjual segala yang mereka jual. Namun ternyata bisa dikatakan gagal kawan-kawan, karena banyak sekali negara-negara yang tidak diberikan izin untuk mengikuti pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini, tahun 1442 Hijriah. Demikian kawan-kawan, mudah-mudahan liputan singkat ini memberikan informasi yang positif, dan insya Allah kita akan terus menayangkan informasi-informasi terkini di Masjidil Haram terutama, ataupun di kota Makkah Al-Mukarramah pada umumnya. Baik, kita akan closing tayangan ini kawan-kawan, dan mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya, dan didukung terus MC channel ini. Sampai jumpa kawan-kawan di tayangan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.